Mas, periode 1 Januari 2018 siap. Laksanakan. Laksanakan. Polres Sambas, Senin 1 Januari 2018, pukul 1 dini hari melaksanakan upacara kenaikan pangkat 2 anggota Polres Sambas di halaman Mapolres Sambas. 2 anggota yang mendapatkan kenaikan pangkat diantaranya Bribtu Mardi Baun menjadi Brigadir, sedangkan Bribka Bambang Kusuma naik pangkat menjadi Aibda. Upacara kenaikan pangkat 2 anggota Polres Sambas dipimpin langsung Kapolres Sambas AKBP Cahyo Hadi Prabowo. Hadir dalam upacara tersebut, seluruh perwira Polres Sambas, Bayangkari Polres Sambas, dan anggota Polres Sambas. Kapolres Sambas AKBP Cahyo Hadi Prabowo saat memimpin upacara kenaikan pangkat mengatakan, kenaikan pangkat dalam institusi Polri merupakan hal yang biasa, dan ini sebagai bentuk peningkatan karir bagi anggota kepolisian. Sebelum dimulainya upacara kenaikan pangkat, Kapolres Sambas AKBP Cahyo Hadi Prabowo SIK meresmikan lampu baru tulisan Polres Sambas yang disambut antusias seluruh jajaran Polres Sambas sebagai awal dimulainya tahun baru 2018. Tim CSM TV melaporkan.